matahari berpotensi memuntahkan radiasi dan plasma secara rawak. Suar suria atau lentingan jisim korona ini boleh melanda manusia dan mengakibatkan kesan yang serius kepada dunia sejagat. Suar suria ini boleh bergabung antara satu sama lain untuk membentuk suar yang lebih besar dan bertenaga tinggi. Tenaga ini sama dengan jutaan nuklear yang diletupkan serentak. Bagaimana ia boleh berlaku? Seteruk mana ia boleh terjadi? Adakah manusia sudah bersedia untuknya? Apakah kesan ribut geomagnetik pada tamadun moden manusia kini? Adakah manusia akan kembali ke zaman kuno? Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Matahari kita sangatlah panas. Ia sangatlah panas sehingga merobek atom menjadi elektron dan inti sel dan mengalir antara satu sama lain di dalam plasma. Plasma ini ditolak dan dibentuk oleh medan magnet matahari. Sama seperti bagaimana medan graviti matahari mencapai keluar ke planet dan membentuk orbitnya. Perlu ingat, daya magnetik berbeza dengan graviti. Kemagnetan adalah salah satu bahagian dari kekuatan ganda iaitu keelektromagnetan. Elektrik menghasilkan medan magnet dan medan magnet menghasilkan elektrik. Di matahari, plasma diperbuat daripada proton dan elektron bercas elektrik membentuk medan magnet semasa mereka bergerak dan medan magnet ini membentuk aliran zarah semasa ia bergerak. Pergerakan partikel ini tidak bebas di dalam gelong ulang-alik dinamik yang dipanggil dynamo. Ia berfungsi memastikan medan magnet matahari terus menghasilkan cahaya matahari. Medan magnet ini menyimpan jumlah tenaga yang sangat besar dan keluar dari sistem suria. Ia membawa titisan plasma suria yang berterusan seperti hujan renyai yang dikenali sebagai angin suria. Seterusnya membawa kepada salah satu cuaca unik sistem angkasa kita. Ia selalunya tidaklah stabil. Oleh kerana plasma matahari berputar dan mengalir di sekelilingnya, medan magnetnya menjadi celaru. Ini seterusnya mewujudkan simpulan magnet yang membina sejumlah tenaga yang besar. Apabila simpulan ini pecah, matahari berupaya memuntahkan sejumlah plasma dan banyak benda berbahaya lain ke sistem suria kita. Ribut suria terdapat dalam beberapa jenis, antaranya suar suria, sejenis gelombang pasang surut sinaran tenaga tinggi. Suar suria ini bergerak dengan kelajuan cahaya ke dalam sistem suria, menyelubungi proton-proton di angin suria, memacu mereka menjadi ribut suria proton berkelajuan tinggi. Kemudian terdapat lentingan jisim korona yang merobek berjuta malah berbilion tan plasma dari matahari, melonjakkannya ke sistem suria dengan kelajuan hingga 9 juta kilometer per jam. Sekiranya ia mengenai kita, tiada apa-apa yang akan berlaku. Atmosfera bumi melindungi kita dari kesan buruk sinaran matahari dengan menyerap letupan sinar X di atmosfera sebelum sampai ke permukaan. Plasma elektrik dari lentingan jisim korona dipesongkan oleh medan magnet bumi, mengalihkan ribut tenaga ke kutub utara dan selatan di mana zarah bertenaga tinggi jatuh ke atmosfera dan menyebabkan atmosfera bercahaya dan menghasilkan aurora yang indah. Kadangkala terdapat taufan dan di dalam kes ini, super ribut taufan. Untuk pengetahuan semua, ribut taufan ini pernah berlaku sebelum ini dan berlaku sekurang-kurangnya satu kali seabad. Jika ia berlaku kini, antara perkara yang akan kita amati ialah yang pertama, suar suria yang kuat seolah-olah seperti kilat. Yang kedua, guruh tersebut iaitu lentingan jisim korona terdiri dari berbilion pasang magnetik panas yang merentasi 150 juta kilometer jarak ke bumi. Yang ketiga, apabila ia tiba, ia menyebabkan gelombang kejutan dengan memampatkan medan magnet bumi dengan kuat dan memindahkan tenaga ke atmosfera. Yang keempat, jika medan magnet lentingan jisim korona ini sejajar dengan bumi, dua medan magnet tersebut akan bergabung. Semasa awan magnet melintasi bumi, ia membentangkan medan magnet bumi menjadi ekor yang panjang. Yang kelima, jika tenaga yang tersimpan di ekor menjadi terlalu banyak untuk dibendung, ia akan terputus secara spontan dan meletupkan tenaga tinggi ke bumi. Maka bermulalah ribut geomagnetik. Fakta menarik, yang pertama, sebelum wujudnya era teknologi moden, rata-rata manusia tidak gusar dengan ribut suria. Ini kerana mereka tidak menyedari jika ianya berlaku. Ia tidak memberi kesan kepada manusia secara amnya pada zaman-zaman sebelum ini. Ribut geomagnetik ini memberi kesan kepada logam dan wayar. Ini kerana magnetism menghasilkan arus elektrik. Bumi pada zaman sekarang rata-rata mempunyai kabel dan wayar elektrik dan grid kompleks seperti transformer. Arus tenaga kuat lentingan jisim korona dapat mematikan grid ini
malah memusnahkannya. Perkara ini telah pun terjadi. Carrington Event tahun 1859, berlakunya ribut suria dan mencatatkan rekod ribut geomagnetik terbesar di bumi. Aurora kelihatan di Caribbean. Ramai yang terjaga dari tidur memikirkan sudah terbit matahari kerana cahaya yang sangat terang dan ramai pengendali mesin telegraf terkena renjatan elektrik. Satu lagi kejadian ribut suria ialah di Quebec, Canada pada tahun 1989. Bagaimanapun, jurutera pada ketika itu dapat menyelesaikan isu tersebut. Untuk pengetahuan semua, ribut suria yang mengenai Carrington ketika itu hanyalah margin yang kecil. Dengan arus kemodenan yang lebih futuristik kini, penduduk bumi berdepan krisis yang lebih teruk. Yang kelima, dijangka bumi bakal berdepan ribut suria sekali lagi dan tahap keterukan akan menjadi sangat serius. Kebarangkalian untuk terjadinya peristiwa ini adalah satu dalam tempoh 50 tahun dan matahari mampu menghasilkan super swarm. 5 fakta menakutkan ribut suria. Yang pertama, satelit dan stesen angkasa lepas ISS akan terjejas teruk dan tidak dapat berhubung dengan pusat kawalan di bumi. Satelit tidak dapat menyalurkan maklumat komunikasi dan bumi terputus hubungan dengan angkasawan. Satelit akan musnah dan tidak boleh lagi berfungsi. Yang kedua, sistem internet, komunikasi, navigasi dan komputer akan musnah. Tiada lagi sistem jual beli online dan berbilion penduduk dunia tidak lagi dapat menggunakan komputer sebagai perantara komunikasi, malah punca rezeki. Hilang mata pencarian dan pekerjaan. Manusia kian kelaparan dan kebuluran dan akan berlumba-lumba melakukan pekerjaan yang tidak melibatkan teknologi. Kerana dunia kini adalah dunia tanpa teknologi. Yang ketiga, musnahnya sistem navigasi mungkin tidak memberi kesan mendalam kepada manusia kerana manusia masih boleh menggunakan buruj. Tetapi kepada mereka yang menggunakan kapal terbang, ia boleh menjadi mimpi buruk. Haiwan pula seperti burung, singa laut, kumbang malah, ikan paus akan mengalami gangguan navigasi dan kajian terbaru mengaitkan terdampaknya ikan paus di pantai mungkin disebabkan suar suria. Yang keempat, penduduk bumi akan mengalami gangguan bekalan elektrik. Putusnya bekalan air kerana air juga dikawal menggunakan komputer, gangguan ke atas elektrik dan elektronik seperti telefon pintar, laptop, peti sejuk dan penghawa dingin. Malah, kebanyakan orang akan kelaparan jika tidak mempunyai tunai di tangan kerana mesin ATM juga tidak dapat berfungsi. Yang kelima, sistem radar dan teknologi ketenteraan akan terjejas teruk. Kebanyakan roket, peluru berpandu, pesawat udara dan senjata-senjata moden yang menggunakan komputer tidak boleh lagi berfungsi. Putusnya bekalan elektrik dan air dan peningkatan kadar kebuluran menyebabkan gangguan rantaian hubungan dagang sedunia. Manusia kini sangat bergantung pada teknologi. Kesan ribut suria yang dahsyat akan menyebabkan manusia mengambil masa sekurang-kurangnya 4 tahun, malah lebih satu dekad untuk membetulkan semula sistem teknologi yang kini. Ini secara tidak langsung hantar manusia ke peradaban pra-teknologi. Manusia akan kembali kepada tamadun kuno. Jika berlaku peperangan, manusia tidak lagi akan menggunakan senjata moden, tetapi kaedah peperangan yang digunakan oleh tamadun sebelum ini, iaitu pedang dan panah. Apa yang tambah menyedihkan jika dunia berperang menggunakan nuklear sebelum berlakunya ribut suria? Ramai tokoh sains yang telah mengeluarkan teori mengenai ketamadunan manusia tanpa teknologi. Pendapat anda bagaimana?